Bantu eh. Orang ada punya PC, demi pelatihan doang bikin pakai otot. Enggak juga, enggak juga. Enggak ketek. Plus correct way, plus Z. Langsung ambil batu, cok. From now on, I am the sword and shield of Xiong, not a weak brother anymore. Kita seperti biasa kita akan main batu, cuk. Ya toh. Beberapa game ini berakhir dengan starting batu dan itu works. Jadi batu akan menjadi hero terbaik di muka bumi. Kalau misalnya nggak ada hero lain. Batu Falcon. Pengen Divinity Air gak sih? Tapi kebanyakan legendnya Assassin John. Ada KHN juga sih. Ya batu bisa dipikir-pikir lah. Bang Yamin Carry apa mending Assassin John? Pilihannya Bang Yamin Carry or Assassin nih. Ini benar-benar cukup membingungkan sih. Lemu biru? Let's go lemu biru kah? Ini kebelet perak, maning. Kayaknya sih kita akan menggunakan biru lemu daripada lemu biru. Sebenarnya gimana ya? Kayaknya PD wae lah batu so strong cok jadi PD. PD Rage bos, Rage bos, Rage. Jadi kita nggak usah buat item, jadi Rage aku. Soalnya itemnya mau tak simpen antara mau buat assassin atau mau buat Divinity Air tuh. Divinity Air with Kadal Sulima tuh. Bregerek, bregerek. Sembilan kapak. Sembilan kapak. Banting dua kali batu. Bregerek, bregerek. Lawannya ternyata lemah, anyo, anyo. Biagi, oke, dapat Wogi Chiang Pois kita di situ. Kita mendapat kapak Pois. Berarti ini sudah kebaca, cok, kombonya apa? Iya, betul. Divinity Air Zone. Anjing malah tak jual semua, cok. BG. Malah tak jual semua, anjing. BG, BG. Tapi nggak masalah, tidak menjadi suatu majalah dewasa, cok. Kalau kita ambil random. Kita ambil dagger dan kita ambil armor. Oke, cocok. Make sense. Apa mending Divinity Kunka bos? Forever kapal Bitkodok Surima ya toh? Jadi ini assassin kita tiadakan nih. 9 kapak OTW. OTW malu. 9 kapak hanya membuat malu, cok. Jangan. Kita akan bermain di Shin Divinity Assassin yang gandeng Divinity Kapak dengan carry air ya. Water, water, wash you down. Karena pakai cap crate sudah biasa, cok. Ini assassin bego malahan. Apa? Oh, wow. Wow, Divinity Spirit sekarang bisa, cok. That's it. Itu dia poinnya. Dor bregedek 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 mendapat cok ini poinnya cok poinnya kemana ya tuh peci diamin miriwi kan WD bongkok kita buang karena bodoh yamin miriwi di miriwi kan peci skoda bijiji cok atau mending divinity peci kali ya menggiurkan cok tapi tergantung skill peci sih nanti kita lihat aja cok divinity peci skoda bijiji cok bregedek, 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 bregedek. Nama ada Tiongkok di situ. Mandarinisme, cuman nggak penting. Kayaknya tuh ngambil skill yang cooldownnya paling banyak. Battle Star Grand Herald will random choose. Anjing kok random choose? Babi.
Where they say ability corner when not winning the round. Enggak cok, random tetep antar kira algoritmanya dia ngambil yang cooldownnya paling lama. Ternyata copy pahit. Beregerek. Lo malah ambil babi dah. Grand Herald bodoh. Gluk. Eh sekarang animasi kapal kenapa makin lambat? Wah nggak bener ini. Nggak bener ini John. Animasi kapal sekarang makin lambat John. Ini sebuah ketidakbenaran dan ketidakbaikan John. Berek. Tadi mau nung. Bablas angin nih. Kayaknya kapak harus kita eliminasi karena bodoh John kapak. Ya toh? Eliminasi nggak kapak kira-kira? Oh nggak ya, jangan. Kapak masuk di eliminasi. WC jangan cok. Butuh John, WC John. Masuk 6 kita ambil WC, terus kita ambil back to lobby ya toh. Ambil Yamin Ewari ya toh. Ewari Min ya toh. Kita lihat spiritnya kebuka semua, tekari, kecuali dak cekirit ya. Dak cekirit ya, nggak dikasih cok. Biadab. Wah sepertinya langsung meninggalkah? Oh tidak well. Cooldownnya jadi berapa tuh? 10 lah sama aja, brengsek. Oh 9. What the hell? Cooldownnya sama aja cok. Bregerek. Bagaimana kalau kita ngroll sekali habis itu nangis? Karena nggak dapet. Oke! Petty boss! Mantap. Roll sekali dan kita mendapat peci, sebuah barokah, bos. Cukup membuat cengar-cengir ya toh. Karena peci ambilnya skillnya babi terus. What the hell? Skill babi terus? Ya, ki. Waduh, piye iki, John? Bingung enggak, Yan? Ragi apa enggak ya? Dilematis. Peci lo, John iki. Peci auto B3 kak gas aku mah. Salah satu hero andalan nih. Wah kalah nih John. Absolutely John lawannya shadow color nih. Wah lawannya shadow color kalah aku. Wah cemas macok. Cemas lele acok. Gila. Kenapa lawannya harus shadow color sih? Satu kali kapal. Dor. Satu kali waveform. Oh, aduh, masih ada spirit breaker, cok. Berdebah emang anjing. Mas kenapa ya kayak game peminatnya kurang di Indo? Soalnya tidak apa namanya? Tidak happy loh kayak contohnya MOBA. MOBA kan dia hype toh mainnya. Apalagi kalau party bisa seru banget. Dan itu sebenarnya game kayak gini, game catur kayak gini kan sempat hype zaman-zamannya Chess Rush karena dia sistem partinya emang kayak MOBA. Cuman catur-catur sekarang nggak ada yang punya sistem party kayak gitu. Jadi ya itulah kelemahannya di situ. Karena emang cukup signifikan kecuali kalau game story. Soalnya kan naik game online nih poin utama itu sebenarnya play with friend, bukan play with animal lah. Belak peduk. Langsung banting budule. Apa gara-gara orang malas mikir sinergi? Enggak lah. Ya enggak. Enggak juga sih. Mikir sinergi enggak terlalu berat sih. Malah ada nganu nih waktu istirahat ya kalau main catur itu sebenarnya. Tapi kalau contoh MOBA ya imbas game mobile ya. Contoh kayak MOBA itu kan malah istirahatnya sedikit kan untuk berpikir langkah selanjutnya. Kecuali kalau emang playernya goblok baru enggak mikir. Tapi kalau emang yang profesional ya mesti mikirnya lebih intens. Ya menurutku ya simple ya itu sistem party aja sih. Sangat-sangat simple. Aku telat ke Singapura gak bang? Wewe goblok cok.
WW habis nganu makan makan WC itu dia. Ambil Hivin bro biar jadi pekok boys. Wih, Divinity Panda kah dude? Biar biar sampah. Ambil cincin ya tuh, cincin kawin. Langsung rakib bos tanpa otak, tanpa basa-basi. Peci B3 OTW. Ambil The Source, main seger. Masuk double peci John, terima kasih yang sudah menonton. Kita nggak dikasih nggak dikasih air John, aku ya panik ya, nggak dikasih air ini. Apa sih peci tak kasih item ini? Ya kalau diambil skill damage, kalau enggak asing anjing. Apa kita masang human tuh, humanoid? Tapi ini tuh human gundule nih. Langsung waveform gundule. Peci ambil skill siapa? Ambil shuriken, ngeri. Bahkan cacingnya di shuriken cok anjing, bodoh peci. Peci bodoh, kalau Divinity pakai Legend King Kong auto smackdown mulu kah? Enggak, menurutku tidak efektif John, karena dia pakai channeling itu loh smackdownnya. Si King Kong bodoh ya. Pakai channeling dulu kurang sih, kurang just nek aku. Kayak Wawan satu ya, kayak Wawan, Divinity Wawan pakai nunggu. Contoh kalau kayak air kan dia bisa langsung apa nge-waveform terus-terusan toh. Nah, kalau Wawan lo kok Wawan salah bukan Wawan. Ah ini nggak dikasih cok airnya. Ah bajirut cok. Babi ini air mata bercucuran woi bos. Wawan oh ini begok sih cie ada yang apa sih ini. Oh kampret lah males tau kayak ada orang minta sponsorship di pertanyai dari hari seminggu yang lalu baru nyiap sekarang tuh bego meniat minta sponsorship oh gak wibi biasanya saya gantungi yang pak pihak dimintai sponsorship malah yang minta loh bajimu kok. Kita ambil Yamin Mirihim ancok peci B3 what the hell roll-rollan ini terasa sangat pahit. Kayaknya batu kita skip aja soalnya bodoh cok batu cok. Waduh, bagaimana ini John? Agak cemas juga dia. Lah, winstreakku hilang cok. Miskin winstreak hilang, pahit di. Air nggak B2. Biadab cok. Jadi top game pengganti CR tuh apa TV bang? Apa sih ketutupan lop-lop itu? Lebih mirip AC cok. Nek mirip-miripan kontes mirip-miripan lo. Bregedek. What the hell? Peci dongok ambil krono, cok. Ambil krono yo, toh. Astaga, bajingo peci bodoh. Lawan Gritel skillnya ambil krono, bos. Aduh, bodoh banget nih peci. Otaknya otak udang, cok. Biadab. Sebenarnya pakai sedot WC bisa ya, kenapa harus pakai The Source? Kundul. What the hell, cok, peci ini dongok banget sumpah. Otaknya wis kelainan, cok. Otak udang nih, kundul. Nunggu update baru kan ada item buat dapat efek Divinity apa wih? Bang Yamin, boh. Loh, ini aja Divinity-nya sudah oleh. Kenapa harus dikasih efek lagi? Kalau dulu baru cuman race doang. Wah, langsung mati airku. El Palconteiro. Peci ambil skill Umbra, John. What the hell? Lemas. Gila si Peci ambil skill Umbra ngapain anjing? Ya Allah, ini Peci bodoh banget. Wah, capek, cok. Skill Umbra nggak ada bagus-bagus ya dia ambil coba. Pola pikir. Aduh lawannya kayak beginian lagi. Ah biagi. Aduh airku B1 cok. Airku B1 cok. Bayang kewai airku B1. Katanya back to lobby diamankan ini kalah ya lah. Fix kalah ya. Nggak tahu kenapa nggak dikasih air padahal nggak ada yang maling air. Satu doang cok. Kecirut. El Palconteiro emang.
El Kululeru. Oke, Pecu digebuki massa, cuman nggak apa-apa karena bodoh gue sih. Gluk gluk gluk. Kemarin kan lo terus sempat nganu kan AFK Biaki gara-gara dikerjai blender sampah son Biaki. Mosok setiap mau ngeblend dadak nganu bener ke tutup. Bakulan apa sih mereknya? Mereknya tak caci mati kita langsung rating it down. Cukup pesan so, kayak berpengaruh wajahnya. Rare test. Oke, kita main 10 kapak, cok. Anjing 10 kapak tapi airku masih sampah ya. Mau ngapain? Cok, ampun, item insect, cok. Ah, antok, nenan. Item insect lo, cok. Udah enggak dikasih air, itemin gatel. Oke, mantap dapat air B3 saat kemenangan digenggam dengan erat, cok. Dapat item gatel lah Biaki nyenan wedes itu. Kayaknya kita pakai ini dulu aja cok, divinity aja dulu lah. Anjing item insect lu toh. Mas corok tuh lawannya kak. Ah ada doom lagi. Wah mimpi buruk. Untung peci di doom John. Makan tuh ngedoom peci anjing. Makan cok peci. Ya Allah doomnya gak kena dong. Oke okay. Not nice Dutch-nya. Mantap. Wah tapi kayaknya kalah ini John. Di call aksi kah? Detik-detik terakhir tinggal satu kali. Aduh. Chance miss ya keluar dong. Yah elah. Bang Kodok. Aku serage dan tetap kalah John. Kodok Surimai. Dan cooldownnya tetap 8 detik lho, cok. What the hell? Oh, bukan, salah. Itu bintangnya, cok. Kita lihat. Look at that, dude. Divinity Air, sekarang temannya Spirit ya. Biasanya kan nggak bisa ya, Spirit. Sekarang kita akan pakai teman Spirit. Apakah akan menggiurkan, apakah remuk redam? Karena sejauh ini remuk redam, boys. Ngeroll, but nothing, ya, tuh. Masuk 7 sebenarnya udah jam 4 sih, cuman... Terus habis itu tambah 3 maki kali ya biar agak sakit. 3,22 cooldownnya cuman mana regennya kurang soalnya WC ini bodoh nih malah ngebab batu. Oke sedot WC ini akurat mantap dan nak batu dilempar batu iya begitu bisa hebat. Sekarang sacrifice wound agak sulit deh dapet deh jeleknya di situ. Jadi ibarat kata analogi warung ayam, warung kopi, warung pahit, warpah, warung sampah. Jadi agak lama. Kunci kemenangan adalah sedot WC bisa ngebuff air. Kalau sedot WC ngebuff batu, udah salam senyum siapa. Ngebuff peci. Ambil werewolf anjing peci nih. Boleh sih ini. Ambil werewolf. Kalau nggak salah dia cooldown jadi reduce berapa? 10 detik ya. Nah ini dia. Mana nggak ada. CD decrease cuma 4 kocak. Kalau buat werewolf ya nggak ngimpact. Jadi ya cuma bisa buat air doang. Yang lainnya wis no chance cok. Aduh, padahal kalau ada sacrifice one enak. Aduh, lawannya marit bos. Katel lo. Malam bang, malam juga. Kenapa harus lawan marit sih? Tapi easy bos, karena marit sekarang kan kodok dia. Jajal kopet di Winiri, draw pure damage plus low CD. Kopet apa? Draw kopet. Kopet nganu ampas taek bos. Tak ngerti ku kopetnya ampas taek. Kopet 19 apa? Apa kopet pahit? Apa Bang Kodo apa Bang Yamin atau siapa John? Apa Sukeryadi? Si Fat cok, Yagi. Si Fat. Yagi tiang mangi. Boleh juga wi. Tapi kalau ada Fat Empress. Kalau nggak ada si Empress ya. Ya si Fat. Yo nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman yo analogi warung Yamin. Kok analogi warung Yamin. Matchnya ambil skill siapa lagi John? Oh masih werewolf ya. Cooldownnya jadi 18 detik. Cuman katanya kalau werewolf, apa namanya? Kereset nggak sih negara si serigala? Enggak lah ya, aman.
Nah, habis round ini kita akan coba me aduh, mereforce ya, karena di sini ada item paling jelek semuka bumi, Mother Egg. Kampret emang Mother Egg. Ini goblok juga, John. Maksudku Mother Egg, ya kan? Berarti ibunya si telur. Kenapa itemnya telur? Bodoh. Ya tulis aja egg gitu kan. Mother Egg gundul. Broad Mother. Broad Mother serigala. Eh kok serigala? Laba-laba. Langsung sikat gundul ini, Peci banting-banting setir. Serigala diamin miriwikan oleh pihak Peci. Langsung diikat-ikat gundulnya, spiritual talisman. Wah, ngeri-ngeri namanya, wah ngeri bos, tapi efeknya sampah. Namanya tok ngeri anjing. Wah, jilut, miku basah. Oh, sacrifice one diamit miriwikan, cok. Langsung aja kita reverse, karena aku jijik lihat item-item burik kayak gini, John. Iya, toh. Hanya kita langsung main berani aja, John, ya toh. Nah, ini satu, terus kita ambil ini. Ya toh. Sambil ini berani nggak? Ambil ya, berani ya, ambil. Langsung oren, please, oren. Alah, taik banget, cok. Ya ampun. Ya, cuman bisa ini, John, durability doang ini. Nggak dapat item yang menibani SS dari pohon kelapa ya. Tapi lumayan lah, oke lah. Waktunya untuk bersyukur. Aku sengkete, udah reforce kita harus berkorban terus habis itu gacha. Perak. Gacha, John. Semakin banyak faktor gacha semakin benci. Ya ibarat kata main slot dengan lebih halus. lawan kapak, John. Lawan awak ada doom breaker anjing. Waduh. Siapa yang di doom, John? Peci kah? Modar Peci. Kena, aku gak tahu kenapa, tapi Peci mesti kena dudu. Karena mungkin value-nya paling tinggi ya. Walaupun value-nya paling tinggi, tapi kegunaannya paling rendah loh Peci. Aduh, kena dudu, cok. Air gue, ya. Salam senyum sahabat pada dunia. Ya, dap, cok. Pesing banget lah. Astaga. Kapak. Kampret kau kapak. Oke, ada Thunder, jadi di sini dia bisa jadi pancingan. Masalah ini armor tidak berguna, cok. Aktif ultimate at the start of the game when receiving lethal damage become immune to all damage ability effect for 3 second ya toh. Ya tahan. Maksudku, gua mending efeknya di apa dispel gitu kayak. Di buff. Efek cuman 3 detik ini ngapain lah? Mending di item setara itu apa bawahnya epic. Yang biru value-nya sih bawa biru menurut gue. Wih, mantap IPC ambil regali kami nih. Musuh juga main air, John. Benci banget asli. Perampokan massal nih. Oke, kita akan main papan B3. Ya enggak lah, masa papan B3, John. Kita main di 8 aja ya. Main di 8 biar kita bisa masukin satu kapak yaitu doom. Biar doom ngedum-dum ya toh. Merik. CD cepet tapi swing ngisi mana mulai. Ayo. Kunci ini adalah sedot WC ngebuff si water. Kalau enggak kita masuk 8 ambil the source. Masalahnya aku cuma mana regenku cuma si cincin kampret ini, John. Emang biada, Pok. Kalau enggak si item bola sih, item bola. Kuncinya adalah sedot WC, jadi sedot WC jangan sampai mati. Tapi sedot WC ngebuff bola on. Yo kah? Blon kah? Oh, cooldownnya udah selesai tapi belum selesai cumanan. Jadi kita ambil the source karena belum punya item mana regen. Jadi analog di warung kopi. Mantap batu dikumpulkan menjadi satu ini. Para pecundang ini, John. What the hell? Oh, oke. Okay. 974 cooldown nih. Masuk akal kok kira-kira. What the hell tuh? Cooldown macam apa itu? Ragi wae kali ya. PDW bos. Habis ini katanya lawannya lawan si pemenang. Oke, ambil desok. Apa mending tortol wae, tormin yamin ya. Lalu kita bisa main 9 terus tambah 1 mage. Enggak juga sih, kalau Pak ada Zeus sih bisa main. Kalau ada. Cuman kan enggak ada. Adanya KHN.
item cermin bayangan paling cair musim mana nih peng 3. Oh, wah menarik mana nek ada tapi kan gak ada ya. Oh cermin itu tidak cuman stats ya doang toh, tapi juga skill aktif toh, skill pasif aktif ya. Soalnya kan biasanya kalau ilusi itu dia cuman ngasih stats doang tuh. Ler. Wah, berarti ini aku harus melawan dua air. Bentar. Kenapa ini orang main air anjing? Gila, mana regennya lama bener, Cok. The hell. Yo, mana regennya jorok ya kayak El Falcon Tero ya. Peci B3 OTW. Peci B3 ACC. Pistol mantap. Mantap sampah wis. Ini item evasion, evasion buat sedot tele. Sedot dulu. Lu comeback tok. Oh, le. Bukan comeback le, ini posisi emang lagi peringkat 2 jadi ya kalau menang ya biasa, kalau kalah ya tercomeback malahan. Jadi analogi warung Yamin ya tuh, Yamin Miriwi. Enggak sih, aslinya aku dijak Yamin Miriwi, Jon. Tapi Yamin Miriwi malah main manuk jadi ya udah. Jadi ini sendirian. Tapi it's okay, it's well, boss. Nek pengen Yamin Miriwi main manuk ya oke sih. What the hell? Tanko token, cuk. Sampah tenan. Jingo. Astaga, cuk. Diberi sampah, cuk. Batu kita jual karena bodoh ya toh. Kita bisa main 3 mage, batu kita buang karena sampah, tapi enggak, nanti dulu aja dah. Batu bodoh, Jon. Sabar. Aduh, item ini kayak sampah semua, Jon. Wah! Enggak apa-apa, enggak masalah. Si apa ya? Pistol atau armor? Ini nyawa berarti kita mending pistol kita kasih di ini Yamin. Terus Yomin, ini attack 15% enggak masuk akal, Brandy. Tapi kita belum punya bahan untuk upgrade masalahnya. Jadi ya sudahlah. Neng Aceh metane CM gue manta dulu. Coba gue ya, nak dapat manta style. Manta style kos berapa tuh? Bukan, value-nya berapa? Maksudnya main chest lagi tuh. Oh, main manuk lagi bos. Kan Ustaz bilang tuh diajak karo Yamin Miriwi, tapi Yamin Miriwi malah main slot. Maksudnya main manuk. Main game lain maksudnya. Wah, kluk. Sekarang satu kali sapu bisa meratakan kapak, cok. Ke takedown kapaknya. Sekarang udah punya 2 sacrifice one, cok. Jadi oke, okay. Seger banget duitnya, John. Wah, telur. Shining Goblin gitu enggak sih? Shining Goblin jorok. Mantap juga nih. Kayaknya kita fokus di sini aja, John. Main di 8 lagi. Wah, brengsek kau. Roku. Tapi takutnya malah kena dum, cok. Ya, dum. Air. Kurang satu air gak? Enggak ya? Kampret. Ya, dum, cok. Iya loh, kurang. Iya, kurang satu air ya? Kurang satu air, bos. Ngerol lagi gak ini kira-kira, bos? Senaknya. Atau mending langsung cari Artspeeder. Loh, Artspeeder. Salah. Apa sih namanya? AA. Ancient Apparition ini namanya. Warna biru ndru value-ne berarti value 3 dong. Value 3 berarti kita main cost up 5 ya. Wah, kampret. Wow, clutch kah? Bregedek. Blub. What the hell, dude? Is that real? Clutch kah? What the hell? Sakit banget, cuk. Full item kah? Ya Allah. I am the Eggman. Nader batu, cok. Kok batu? What the hell, dude? Is that real? I am the Eggman. You can't turn back the... Telur berceceran, John, metane. Telur berceceretan dan berkeyamin miriwian, cok. Ambil iki, cok. Oke, sate nabung 10 berarti untuk cari 6 spirit. Telur percaya ceretan, iye combrote. Panen dok, oh, dok nganu, dok wawan cok. Soalnya katanya wawan pengen transplantasi dok, karena kurang matang tuh.
Brek-brek, tapi bisa menjadi mimpi buruk kalau misalnya malah kena Doom. Soalnya menjadi value tertinggi sekarang dan nomor satunya main Doom. Kita harus mencari value yang lebih tinggi dari berapa sih nih kampret nih? 6. Gampang sih. Max Windock combrote. Sebenarnya tinggal kasih Fire Spirit B2 udah value-nya 7. Sebenarnya secara analogi warung pahit ya toh, langsung gas tanpa basa-basi jangan. Buat AA, cok. Ini ngapain orang? Tapi AA ini lama. Kita fokus nabung sih, wey. Karena Patchy sudah GG, bos. Patchy with Soul Ring, ya toh. Ini akan menjadi ngeri. Ah, Soul Ring, Digger Ring. Ring, Digger. Divinity saiki race aktif LR. Sekarang apapun bisa aktif, cok. Kelas race nyala tetap aktif. Jadi walaupun air di sini spiritnya nyala, dia tetap aktif Divinity-nya. Jadi ibarat kata menarik manuk. Tapi efek negatif dari yang sebelumnya nggak tahu aku apa. Apa cuy yang nacuk? Nggak ada ya. Aduh. Sedot doom. Wah ini pinter banget guys sedot WC. The best sedot WC ever cuy. Dia nyedot doom. MVP ini tetap sedot. Kalau sebelumnya kayaknya cooldownnya lebih cepet ya ke reduce ya. Harusnya sih begitu. Masa nggak ada kelemahan nih. Nah di spam tapi kan kenyataannya dia nggak di spam. Ya aku balik season city di satu divinity. Ayo. Tapi kayaknya ininya nganu ya. Ini dulu berapa sih? 40. Ininya 70 ya. Kalau ini sama kayak season sebelumnya, ya ini harusnya menjadi combo yang apa di spam. Tapi nyatanya enggak. Bang Bunar jago pada oh, Pak Jago Panda. Bang Bonar Jago Panda ora yo. Bang Bonar Jago Panda, bos, ya toh. Pokoknya main all about gacha dia jago. Bahkan pas buat item reforce terus gacha dia juga jago, cuk. Soalnya dia bandar apapun, cuk. Bandar Aceh, bandar Lampung semua. Juga bandar, cuk. Soto bandar, pokoknya main jago semua, cuk. Bandar Masin, pokoknya jago. Ini dia meminas armor, kita kasih ke Yamine Mari. Kok salah, siapa nih temen nih? Ini bos, siapa? Thunder kecirit ya, biar dia memberikan negatif armor. Item puter sih kayaknya cocok bos. Aduh anjing kau. Rante. Aku di rante, wey jelek. Item terante atau nama lainnya terpuruk, terkapar, terluka, dan bagi yang wey. Iya, keren item rante. Nggak ada tambahan armor, tapi item rante is item rante, cok. Item GG ya, item rante sumpah. Magical damage with Bukit Ciang is gonna be GG, cok. Masuk 9 sih, sabar bos. Aku masih butuh the source soalnya mana regennya masih apa belum bisa ngikuti dari si cooldown. Kalau kita lepas the source ya, dia masih membutuhkan sesosok the source di sini. Mungkin kalau masuk 9 baru kita lepas bisa main 6 spirit sama 6 gluton. Tapi nanti wae lah. Panda nabung up 9. Ayo up 9. Stunernya juga cuman si nganu kan, si siapa nih namanya? Wugi Ciang nih, Fire Spirit ya. Soalnya cuman Fire Spirit sama Rante sih, ya ini Rante juga ngimpact ya. Ini momentum Rantenya bodoh. Tapi wait a minute, cok. Anjing musuhnya tak kira main Gritter, kocak mainnya assassin leh. Main assassin. Carry-nya Domi kocak. Oh badut nih. Ayo ngelucu. Sik Gritter. Oh Gritter udah defeat, cok. Kalau enggak si siapa nih Thailand ini dia malah transisi assassin. Padahal aku main spirit tuh harusnya dia tetap main spirit sih. Tetap main Gritter. Katanya Bang Yamin Ewari. Si member yang di give itu nggak bisa, cok. Nggak ada settingannya dia. Aku nggak tahu kenapa kalau 10.000 nggak bisa di give. Emang tiadi. Nah, satu-satunya cara mungkin bukan satu-satunya cara, cuman kemungkinan salah satu caranya adalah menghapus yang 20 kali. Kemungkinan, tapi itu juga belum pasti. Karena di panduan YouTube dan tutorial juga nggak ada lagi. Setting-setting nggak ada, mengurangi nambah keuntungan, ngurangi keuntungan pun tidak ada, tidak tercantum. Langsung rage sih habis ini menurut analogi warung kopi.
Rakibos bregerek bregerek. Gampang ini mainnya. Tapi cooldownnya ya salam senyum sapa pada dunia cok. Batu kita kasih pinggir aja biar dia bodoh cok. Emang iya AA sekarang main mana? Enggak cok, AA gak pake mana. Kudune greater malah counter spirit lah yo, mah dia nanti kalau misalnya dia pakai greater sih paling tahu transisi apa ya, just rapid fire lu Ciang Mang. Itu pasti bote Ciang Mang oleh Ciang Mang. Soalnya Ciang Mang kangen oli samping cok, kangen geser samping atau nama lainnya kangen glacier ya dah. season ini aku belum main glacier sih tapi emang. Tapi sama mas kalau masuk solo kita ambil magi. Kalau ada Zeus enak. Us gila John. Gila John langsung rata John. Hanya butuh 7 detik. 7 detik langsung rata John musuhnya. Ngeri. Itu karena kombinasi rantai sama kombinasinya si Black Spirit sama waveform. Rantai Black Spirit waveform. Tinggal si Kadir Surima paling main 10 marin baru bisa ngimbangi sih. Tapi aku benci marin cok, bayangke wae marin tuh baru seminggu meta langsung dihabisi 2 kali loh, di nerf 2 kali loh. Tidak gila nih, nggak tidak manusiawi terhadap salah satu combo yang tidak pernah meta sebelumnya. Memang sekalinya meta cuman bertahan seminggu cok. Aduh, air mata bercucuran. Zaman-zaman nih meta nih marin nih ya hobi banget tau main ini. Masa 10 gue CM bisa jadi betul juga sih. Tambah mage satu jasui guys, sebenarnya CM juga bisa sih masuk. CM juga bisa masuk sih, cuman kayaknya mananya udah oke sih. Sekarang malah hitungannya ngeburst, nggak di si kombonya malah kembo ngeburst sih, bukan DPS dari water nih malah. Nah katanya Bang Yamin Ewari. Allah tidak lama berguru kepada Bang Jago ya cok, soalnya Bang Jago lagi fokus menanam 1000 manuk. Jadi karena hutan bakau kita ini sudah mulai berkurang ya, karena apa ya, pembangunan lah ya, pembangunan, jadi digantinya sama hutan manuk. Inisiasi ini ya Bang Jago. Hutan manuk Rawino no. Lawan serigala apa? Kok serigala sih? Anjing cok, sekarang HP ku isine iklane HOK semua anjing. HOAHOE anjing. Dan saya marahi lucu adalah mesti iklane nyindir ML cok. Ya gitu. Akhirnya ada yang mengganggu nganu ya, kedigdayaan ML cok di Indonesia. Tak kira bakal memonopoli forever. Tambah mage, ambil Jakiro paman. Jakiro jelek cok, hero sampah tidak berguna dan tidak bermoral. Enggak cok, nanti ya saya masih menikmati. Nek refresh jangan sih, jangan refresh cok. Waduh refresh. Ya tapi mending ambil buku gak? Atau mending purification ya? Ini pasti Vanguard yang flick. Ini mending ini ya cok. Ya tuh ambil ini terus kita bingung karena nggak tahu, kampret emang. Masalah immortal sudah ada nih, lucu ya buat inilah. Wah mending ambil buku ya, mending rage sih nih aku daripada kalah. Kambing daripada kalah kan mending rage ya loh. Emang ada naga es cok? Oh ada. Oh ya sekarang kan nggak ngambil cok. Oh naga es ada ya. Tapi kayaknya mending CM aja gak sih? musuh udah mulai main marin nih. Mulai main marin musuhnya John. What the hell? Wah! Critical-nya langsung keluar. Wah kayaknya si item armor harusnya tak kasih air cok. Karena kita udah pakai CM, mana regen itu oke okay. Jadi kayaknya si item armornya kasih si air. Nah ini kan terus ini kasih si Yamin. Kalau enggak sih kasih di sini aja. Atau mungkin kita kasih dagger belakang agak belakang lawannya assassin cok. Yang berat. Ah, biadab jenengan. Kembali kita harus berpikir, cok.
AA please AA. Wah, naga es tapi enggak penting. Ah, kambing kau. Animal cok. Kalau enggak kita tukar aja gimana? Enggak sih. Aman aman. Kok gayem. Karena yang seru cuma buang guru, hanya buang guru ya coba berarti. What the hell dude? What the? Oh, aman terkendali cok. Air versus air tapi airnya anak kecil dia. Reverse item drew value di city. Soi bos, value-nya belum cukup le. Amankan posisi LS. Transisi buang guru cok. Langsung rage Yamin Miriwi. Ah. Wuuuuh item si Tai keluar tuh. What the hell is that real? Si Tai keluar son. Wah ngeri. Gila aku gak nyangka si Tai keluar. Tapi dia cuma nambahin priest. Mending tambah stone kan. Nah guys buang aja Tai soalnya. Mending CM sih aku. Oh pengen nelor. Pengen nelorin CM tapi aku masih B1. Yadap cok. Aduh anjing double doom kah? What the hell dude? Wah menang untungnya. Combrote double doom saru banget. Apakah champion dengan ini ya guys ya guys? Langsung Johan monyet celingak celinguk cok. Golek druid ndoke kahan. Ya Kateli kahan di asasinya masih ada cok. Asasinya masih ada itu. Wow CMB2 Johan mantap. CM B2 mantap. Aku fokus AA yo B2 nih kambing juga. Fokus AA cowok B2 nih anjing kenapa jadi KHN? KHN sampah. Wah sem di sampah-sampah kayak lu. Kayaknya sebenarnya si tongkat ini bisa satunya di Lag Spirit tapi Lag Spiritnya B1 sekali kena assassin meninggal dunia dengan tenang. Unit B2 brengsek. Ada marin cuy, yu marin, kodok, bang kodok, kadal. Wah signingnya repot. Yah, oke. Okay. Tinggal oh ini signing John. Aduh, mana regennya lambat bener cok. Soalnya CM meninggal. Aduh. Item damage ke aman. Ayo pengen nih. Tapi ini kalau lawan assassin one hit meninggal ya cok. Masalahnya nyawa 1000 armor 8 main musuhnya 9 assassin. Saya nanti nunggu B2 aku rencananya biar masih ada napas cok. Aduh, cok. El Palcontero mana assassinnya masih still alive lagi. Mending lawan 9 kapak ya. Harusnya 9 assassinnya kalah nih sama kapak, cuman kapaknya bloon, cok. Kangu kapak dungu. Atau mungkin kalau terpaksa ya kita kasih telur di KHN, tapi KHN sama sih jangan. Jangan gegabah. Still AA yang kita butuhkan. KHN gundulnya. Masalahnya KHN ini nyetunnya mesti nyetun tanah, cok. Always begitu cok. Dragon Ballista iya nih goblok anjing item pakai semuanya itemnya. Wah ini cok magical damage lama-lama random enemy. Wah dagon dude ini gonna be dagon dude. Oke okay, AA satu ini cok mana regen tau butuh banget mana regen semua. AA John anjing malah whisper bodoh. Kita reverse dulu cok. Reverse cok butuh mana regen John. Oke ini item sampah tidak berguna kita nganu ini sedot WC nggak usah pakai item ini peso lading buat apa nggak penting lading tolol son sama satu ini aduh salah ya nggak bisa tuh aduh babi wah babi tenang cok reverse now reverse nyok basiru nih ah kambing. Gantiin apa ya? Bingung John. Gantiin apa ini Pak Edi? Masih lawan 9 apa? Item hujan nih salah satu item idola. Tapi sebenarnya butuhnya mana regen? Damage-nya udah gede banget cok. Ini brengsek juga nih malah dekat. Wah kelari game cok. Wah kelari game John. Damage enemy banyak aja carry referee 2 second nama unit masih enemy banyak oke kelari game John ini gonna be kelar cok kita kasih item cok AA nih dan armor ah anjing kau wah kelari game John
Nah, ini menurut analogi kelar ya game ya toh? Kurang item puter oh ya. CM dekat samping tameng ae gen ra kena assassin. Masem lah CM seorang wanita ringkih ya coy. Manis. Bangke AM ah anjing cok stunnya cok. Cok stunnya ngeri banget coy. Ah, mana kena baser ya ki. Apa itu basernya? Ya ampun jelek banget. Bajilut besernya setahun sekali, John. Rencek nonton anime slam nandur, nandur saru soalnya. Dota nggak sab na- nanti kalau ada waktu nih. AB3 ben kayak gaya pasien lepas. Ah depan man. Toko anime slam. Oh, wow ngerti. Bagaimana kalau kita membuat formasi pisah ranjang aja, cok? Soalnya musuhnya main krono ya toh, krono ranjang nami. Ini kita kasih combo posisi formasi cincin biar kayak orang bodoh, John. Formasi cincin lho, ngungu. Formasi cincin ya toh. Kita akan main combo pisah ranjang, cok. Posisi enggak. Tahan belakang, tahan sampah, cok. Dibuang aja nah, menurut. Aduh, ada hiu lupa kau. Oh, menang ki bos. Menggunakan posisi pisah ranjang ya toh. Karena mereka sudah lama tidak bersuami istri. Shoo, tenang nih. Nyaris asu, cok. Formasi cincin. Bullshit nek formasi cincin skip C. Asem udah pakai bantuan CM tapi mana regen still nothing itu. Formasi cincin nek katane Bang Anu. Bang Anu wah GG. Malah sage loli, cok. Bodoh. Siapa yang butuh sage loli, cok? Kahani lo hero jelek aja enggak dapat kambing bisnis unicorn lah. Wah kiri. Kalau menang formasi nggak diganti cok. Takutnya malah jadi kalah. Kalau kalah baru mati tulus. Ayo itu hiu di burst cok, buruan anjing. Wah kampret bodoh. Ah nek bayuan sama signing yo salam senyum berapa. Ah toh mananya itu lo cok. Sampah sih mana nih. Jangkrik emang. Nggak dikasih teman anjing. Bang Jago formasi pindah apa? Pindah mano? Pindah channel, buh. Pindah slot. Ya gimana nih lo? Problematik itu de mana cok? De mana? De body. Peci maling hiu gen mantep. Oh iya bener ya. Peci maling hiu, tapi masalahnya mesti random ya. Hiu ini diumpetin, brengsek nih orang. Kiri ini orang nih, hiunya diumpetin cok. 5 ya. Brengsek hiu. Udah, Ruk berapa? Masih menteri nih. Saya ngarep banget dulu, ben awet. Awet muda kah? Si. Duh, diambil lewari anjing. Item goblok buang aja cok. Item mana please? Mana cok? Wah, kena Zeus gacor lagi tapi item damage lagi cok. Another item damage lo dude. KHN B2 cok, hero sampah. Wuuuuh, hero sampahku B2 con. You see that? I will be the king of this land. Tapi di depan itu ada hiu cok. Oke, hiunya di krono. Gak di burst cok hiu ne. Buruan nanyi. Ah, oke, call. Aduh, what the fuck dude, pekok. Anjing, hiunya gak di burst cok. Digger B2 biar langsung pelah. Kelemahannya di depan adalah hiu anjing ini, cok. Anjing nih hiu. Hiunya di sini kan? 1 2 3 4 harusnya di sini nih, Peci. Peci kan maling hiu, kan ngasih digger. Kahen kasih digger ki, si hero pantat ki. Oke. Peci apa Kahen? Main ke Peci apa main ke Kahen nih? Sampai itemnya tinggal 3 tuh, bajirut. Oke, nanti detik-detik akhir kita mengamankan posisi Peci, cok. Oke. Look at that. Apa enggak dapat hiu malah langsung meninggal tuh kayak si bodoh. Cuk, iki
binatang nih. Anjing. Anjing. Belajar hiu jersey saru. Kalian Dagger malah cuman jadi main mano, cok. Itu kalau musuh jual hiu kayak itu enak sih. Asem wis no chance lagi. Padahal udah main 6 kecirit loh, tapi pego. Mau main full durability ya. Apa kita main reforce, tapi reforce-nya cuman kopi pahit. El Palcontero ya toh. Langsung mokat. Peci tewas mengenaskan. Peci bodoh cok, anjing. Rakuno cok Peci cok. Kita tuker kali ya. Posisi cincin cok, posisi cincin. Hiunya tuh tebel banget anjing. Kayaknya menang ini John. Saya dua kolar B3 le. Ah! Air! Kocok airnya cok. Oke, menang ini John, menang ini John. Harusnya menang John. Secara analogi warung ayam, kopi pahit diminum Bang Jago, kopi Yamin diminum Bang Yamin. Tung tak tung, tung tak tung. Easy win, easy life, dude. Gampang banget main, John.